Oke, okay. so, satu, dua, kedengaran suara saya semua. Ada, Pak. Oke, okay. sih. Uh, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, materi selanjutnya, sesuai dengan jadwal, bahwa hari ini adalah, apa namanya, hmm, praktek manajemen transaksi ya uh, seharusnya apa ya kalau praktek manajemen transaksi itu perilnya itu memang harus kita ada ada sejenis kita mulai bertransaksi gitu nah uh, oke okay. kita praktek pada pemahamannya saja pada teman-teman semua oke okay, sebentar kelihatan saya baru bangunnya pisan ya. Oke. Saya eh, dulu dululah kameranya, malu. Oke. Teman-teman semua eh kita praktik pada pemahaman manajemen transaksi aja eh, Oke, okay. so kemarin materi tentang manajemen transaksi saya sudah apa? sudah eh panjang lebar menjelaskan kepada teman-teman secara teori. Oke, eh, sekarang saya eh, ada pertanyaan buat teman-teman. Transaksi hmm, itu apa sih? Oke, siapa yang mau jawab? Silahkan. Ayo, transaksi itu apa? Pembayaran. Pak. Pembayaran? Pembayaran itu kalau pembayaran lebih kepada beli neng. Beli kan harus bayar, gitu. Oke, gak apa nggak salah sih, benar. Gitu. Ada lagi? kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, okay. ada lagi? Selain kesepakatan antara penjual dan pembeli. Oke, okay, jangan eh, jangan terfokus pada teori yang saya berikan, gitu ya. Silakan teman-teman keluarkan menurut filosof bukan filosof, menurut definisi misi teman-teman itu sendiri apa sih transaksi itu transaksi itu kegiatan pak seperti menjual membeli membayar oke okay. oke okay. kegiatan membeli dan menjual membayar artinya iya betul Oke, okay. ada pertukaran ya? Iya. Okay. Yeah. Ada lagi? Proses. Proses apa? Proses kayak semacam pembayaran. Proses pembayaran. Berarti uh, lebih kepada uh, bagaimana uh, pem pembayaran secara online itu dilakukan ya? Oke, okay. ada lagi? persetujuan jual beli pak. Persetujuan jual beli, oke. Okay. Ada lagi? Dulu saya pingin, 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 pingin tahu dulu teman-teman uh, definisi teman-teman yang pingin punya atau pingin bergelut atau pingin mendalami uh, bidang e-commerce. Ya lagi sebentar saya ambil tulisan dulu Oke, ada lagi? Apa sih transaksi itu? Oke, beberapa dari definisi teman-teman semuanya benar. Buat transaksi itu kegiatan jual beli, kegiatan pembayaran, suatu bentuk perjanjian, dan sebagainya. Pada dasarnya adalah manajemen transaksi itu bagaimana memanage bahwa eh, kita mampu eh, meyakinkan eh, konsumen eh, mau membeli barang kita. Ya. Itu disebut manajemen transaksi. Artinya kegiatan jual beli eh, manajemen transaksi itu terdiri dari kegiatan mempersiapkan alat pembayaran satu, kedua, menyiapkan perjanjian, perjanjian jual beli termasuk itu dua, ke tiga terjadinya pertukaran, pertukaran barang, artinya pertukaran barang itu produk ke money atau ke uang. Nah. Bagaimana supaya bahwa manajemen transaksi kita itu bisa goal? Jelas gak suara saya? Soalnya di luar agak berisik nih. Jelas pak. Jelas pak. Jelas. Okay. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa goal, gitu kan? Untuk meyakinkan konsumen bahwa produk kita itu yang dicari oleh mereka, atau yang dicari oleh konsumen, ada yang tahu bagaimana izin, menjawab Pak boleh. Mungkin yang pertama dari deskripsi dengan cara mencantumkan bahan-bahan dan keunggulan dari produk kita yang akan kita terjunkan, Pak. Ya, bagus, ada lagi itu aja yang lain. Ada lagi yang lain? Bagaimana caranya kita mampu meyakinkan konsumen itu produk kita itu yang dicari oleh konsumen. Bukan yang dicari lagi, malahan yang diinginkan. Izin menjawab lagi, Pak. Boleh. Mungkin dari gambar juga bisa mempengaruhi. Kadang konsumen juga. Yang pertama dilihat itu gambar, lalu ke deskripsi. Kayak gitu, Pak. Oke. Okay. Bagus. Ada lagi. Ayo, kawan-kawan. Ijin menjawab Pak. Oke, okay, satu-satu dulu. Iya, Pak, boleh. Iji menjawab Pak. Oke. Okay. Mungkin dari segi harga juga Pak, karena kan pasti uh, konsumen itu mencari barang-barang yang dapat dijangkau gitu harganya. Dari segi harga, ya. Oke, okay, bagus. Ada lagi? Eh, uh, dilihat dari review-review. Uh, si produknya, Pak, biasanya kan, okay. uh, walaupun harganya murah, tapi kalau reviewnya jelek, biasanya uh, pembeli nggak mau beli, Pak. Oke, okay. uh, penilaian konsumen berarti ya bagus. Ada lagi? Oke, okay. ada lagi satu dari. Uh deskripsi dan bentuk produk itu sendiri, maksudnya bentuk itu uh, ditunjukkan di, 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 baik dalam bentuk foto dan video. Yang pertama, tadi yang kedua uh, manajemen harga, artinya uh, dalam hal ini bukan bukan mana yang lebih murah dan mana yang lebih mahal, ya. Tetap harus kepada kita menganalisis harga sesuai dengan pasar, atau apa ya namanya, ya sesuai dengan pasar dalam hal arti, walaupun harga kita murah, jangan sampai murahnya harga kita membuat kita rugi. Gitu ya, yang ketiga, penilaian konsumen, ada lagi mau tambahin. Lagi oke, okay. ada lagi. Ayo, kawan-kawan, mungkin dari bonus, Pak. Bonus, misalnya, oke okay. ya, Bang. gini kan, Bagaimana? kita jual celana. Jadi bonusnya itu sabuk, tapi hmm. yang kira-kira tidak merugikan kita sendiri sebagai penjual. Oke, itu bagus. Itu masuk kepada uh, apa namanya? Masuk kepada analisa analisa pasar, uh, analisa harga pasar, ya. Bagaimana terlihat murah? Artinya gini. Uh, murah itu bukan berarti kita harus menurunkan harga barang gitu kan e, atau murah itu bukan berarti kita diskon gede-gedean enggak tapi kita lihat pasar dulu gitu kan seperti itu dan lihat e, harga pesaing kalau misalnya produk kita ternyata e, sama dengan produk pesaing gitu kan artinya e, murah itu bagaimana murah itu kekitanya enggak rugi gitu udah lagi ayo kawan-kawan ini 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 mulai Sebenarnya ini kita praktek, praktek praktek bukan dalam hal nyatanya gitu nyatanya dari mulai eh uh, memanage produknya kemarin ya teman-teman tinggal persiapkan website dan produknya dan mulai kepada arah uh, transaksi bagaimana meyakinkan meyakinkan konsumen itu uh, bahwa produk kita yang dicari dan yang diminati oleh konsumen. Nah prakteknya pada manage uh, manage kitanya gitu uh, apa namanya fisiologi ke kitanya gitu. untuk mampu meyakinkan teman-teman uh, bukan teman, teman meyakinkan konsumen nah dari sinilah kita mulai mulai uh, sebelum istilahnya sebelum praktek kita harus harus punya punya, punya konsep punya bayang-bayang bahwa wah nanti nih saya jualan ini Bukan. proses website sudah siap produk pro, e, bentuk produk deskripsi produk harga produk gitu kan. sudah siap tinggal kita e, proses gimana nih meyakinkannya nih gitu kan nah karena apa namanya transaksi itu kan bagaimana si si konsumen yakin mau terus dan membeli produk kita gitu Ayo, mulai ngelamun kita. Oke. Salam. Sedap nih, datang kembali sini. Oke, okay. ada lagi yang mau menambahkan teman-teman? Ada lagi yang mau menambahkan? Gak ada. Oke, okay. semua konsep teman-teman itu uh, bagus semua. Oke, okay. kunci utama uh, da, dari manajemen transaksi itu kunci utamanya siapa? atau apa kunci utama dari manajemen transaksi via e-commerce itu siapa atau apa izin menjawab Pak Oke okay. yang pertama itu penjual dan konsumen hmm. tempat transaksinya itu mau bagaimana mau secara dana kayak e-wallet atau secara bank langsung Pak Oke okay. bagus ada lagi yang lain yang lain yang lain, Come on teman-teman, ayo, seharusnya teman-teman dari mulai uh, pertemuan pertama dengan pemateri-pemateri yang lain dan sampai sekarang yang akhirnya mau finish, teman-teman uh, seharusnya udah 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 terbayang nih, terbayang, wah saya udah uh, punya produk ini terus ada pelatihan seperti ini terus uh, saya sudah punya website tinggal saya mempersiapkan bagaimana si website ini menjadi media antara saya selaku penjual dan konsumen selaku pembeli tinggal kita bagaimana meyakinkan bahwa uh, konsumen itu mau membeli produk kita ayo kawan-kawan Ayo, ada yang lagi yang menambahkan? Come on. Okay. bingung ya? Bingung teman-teman semua. Izin menjawab, Bapak. Oke, okay, boleh. Uh, kuncinya itu menurut saya lebih ke pelayanan kita terhadap konsumen tersebut, Bapak memberikan arahan sesuai memberikan fasilitas begitu sesuai kebutuhan maupun keinginan dari konsumen itu sendiri. Hmm, bagus melengkapi yang awal ada lagi ada lagi kunci uh, utama dari me uh, meyakinkan konsumen itu apa dan bagaimana ada lagi Ada lagi? Ayo, kawan-kawan. Come on. baru beberapa orang nih menurut saya yang 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 memang uh, udah siap banget kayaknya untuk terjun atau bergelut mensiusi bidang e-commerce. Ayo, ada lagi. Ayo, kawan. Oke. Okay. Untuk meyakinkan konsumen itu kunci utamanya adalah di customer service. Kayaknya ya. Eh, siapapun itulah customer service-nya mau kita sendiri karena belum belum mampu eh, menggaji atau memberi ya istilahnya mengganti orang lain untuk dijadikan customer service ataupun oleh diri kita sendiri. Artinya Customer service ini adalah media eh, interaksi bagaimana seseorang mampu, eh, bukan eh, bukan seseorang, bagaimana konsumen eh, mendapatkan jawaban dari setiap apa yang ditanyakan oleh konsumen. Yaitu eh, customer service-nya pertama. Artinya, website atau uh, media online tempat teman-teman jualan online bagaimana tetap bisa terhubung antara kita selaku uh, pemilik barang dengan konsumen yang selaku pembeli barang ya artinya kalau uh, dagang tanpa ada transaksi uh, tanpa ada kegiatan seperti itu tuh, kayaknya menurut saya bukan 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 dagang gitu kan seperti itu nah eh, uh, kalau secara offline-nya, kita kan kalau di pasar misalnya beli apa beli panci gitu kan di pasar beli panci uh, bu pak berapa ya panci teh sabaraha panci teh lima ribu atau pas baik gitu kan seperti uh kenapa pak uh, ya panci terus produk saya abi ngambil untungnya dengan sekebi misalnya seperti bahana sekiel software boko pilarian di Indonesia Kalau gitu. di pasar gitu kan. Sama hanya dengan dengan di e-commerce di online shop. Pasar pasarnya itu adalah di internet di ya. Website kita sebagai tokonya gitu atau kiosnya gitu kan. Artinya eh kita harus mempersiapkan customer service. Saya bilang customer service ya, bukan bilang orangnya. Ya teman-teman bisa menjadi customer service-nya sendiri, gitu karena mungkin satu belum 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 siap untuk bisa menggaji orang atau kalau teman-teman sudah siap, teman-teman harus sudah siapkan customer service. Kenapa harus ada customer service? Itu untuk meyakinkan bahwa website online shop kita itu dikelola dengan baik. Satu, konsumen. Kedua meyakinkan konsumen bahwa pelayanan kita itu lebih cepat dan lebih baik. Itu kan. Artinya respon dari kita terhadap konsumen itu welcome gitu. Setiap misalnya assalamualaikum langsung dijawab waalaikumsalam. Itu kan seperti itu. Ada yang bisa dibantu dan sebagainya. Gitu kan. Nah. Eh, seperti di manajemen produk kemarin bahwa pelayanan atau pelayanan customer service itu bisa dilakukan via WhatsApp atau via chatting, chatting di website itu sendiri, gitu kan. Nah, kunci utamanya adalah di customer service. Bagaimana customer service itu bisa meyakinkan konsumen bahwa konsumen kita itu, bahwa produk kita itu layak atau yang dicari atau yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kita memerlukan sebuah eh, apa men, mental customer service yang baik gitu dalam arti secara psikis dan psikologis bahwa apa namanya kayak customer service customer service kalau teman-teman lihat di bank lah gitu ya real -re secara -tanya, tanya gitu kan eh, misalnya nyapa assalamualaikum pak silahkan duduk gitu kan kalau secara offline silahkan duduk ada yang bisa saya bantu dan sebagainya gitu kan nah, enak kan kalau gitu misalnya eh ada yang chat gan, barang ini ready oh selamat siang pak bu gitu kan barang yang agan uh, barang yang Bapak Ibu atau misalnya bahasa gaul di internet barang yang Bapak barang yang agan cari masih ready ini gitu kan pilih uh, silahkan pilih varian warna atau misalnya mau uh, minat berapa piece atau minat berapa berapa jumlah barangnya kan gitu uh, atau misalnya eh uh, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu ini terkait barangnya dan atau harganya semua barang dan e, produk yang kita tawarkan sesuai kami jelaskan di deskripsi dan ditampilkan dalam bentuk gambar dan video kan seperti itu. misalnya eh, harganya bisa e, ditawar enggak gitu kan nah jarang ya sebenarnya jarang eh, apa namanya jarang di online itu orang yang jualnya orang yang belinya itu nawar gitu kan seperti itu kayaknya kayak kayaknya jarang gitu ada bukan nggak ada ada tapi kayaknya jarang gitu kan seperti itu kalau kita sudah menggunakan media website gitu kan beda halnya yang kita tidak menggunakan media website maksudnya tidak menggunakan media online shop dalam hati misalnya kita jualan via WA, gitu kan? Update status celana Chinos, misalkan update status WA, story WA celana Chino harga segini nego dikit. Nah, itu kan beda lagi, gitu kan? Seperti itu, nah, ke enak-enaknya kita menggunakan online media website e-commerce itu. Ya, eh mengurangi hal seperti itu begitu karena jarang lah di jarang yang e, menawarkan karena harga sudah tercapai. nah kunci utamanya adalah pada e, kondisi psikis dan e, psikologis seorang customer service Bagaimana dia sabar e, sabar tenang e, dan bersikap baik terhadap e, pelayanan terhadap konsumen karena kenapa ya kita nggak tahu kan e, sifat atau psikologis seorang konsumen mencari barang karena memang ingin perbandingan bahwa bisa saja kan yang yang beli barang kita itu pesaing gitu kan seperti itu yang beli barang kita te, e, pesaing gitu pesaing dalam arti hanya pingin wah e, ya seru aja jualan produknya. Eh. Cing, beli ah cing, nah oh bahana, yang apa hargana rumah proses transaksi dan sebagainya kan gitu, gitu. Jadi uh, kunci utamanya di uh, kondisi uh, psikologi dan psikis dari seorang customer service. Nah, customer service itu sebenarnya bagusnya itu jangan oleh kita yang memiliki produk. Kenapa? Karena kadang kalau sama di kita yang punya produk, kita yang jualan gitu kan, kita yang ngolah websitenya kita juga yang customer service nya. Kadang seperti itu, Ke umat gitu kan. Nah, kondisi psikologis kita lah yang akan mempengaruhi bagaimana mempengaruhi konsumen dalam meyakinkan konsumen dalam membeli produk kita. Oke okay, kalau kitanya jiwanya tenang, sabar dan sebagainya. Tapi terkadang eh, gagal dalam hal pelayanan kalau oleh kita sendiri, gitu kan? Ya juga eh, beberapa kali mengalami bahwa ketika de apa namanya ketika ada yang chat ke kita menanyakan produk, kadang sama kita ah males lah gitu kan? Terakhirnya, kerenggusan ke, ke, ke produknya ke dokumentasi, ke deskripsi, kan gitu ya? Nah, itu bagusnya gitu kan. Bagusnya itu kita uh, mempersiapkan customer service. Gitu kan. Kalau Pak, saya masih belum mampu. Uh, ini juga masih apa namanya, masih empat uh, impotan dalam jualan produk. Gitu kan. persiapan kondisi psikis kita. Dan psikologi kita agar tetap kita tenang dalam uh, melayani konsumen. Itu ya. Nah, uh, pak boleh enggak nggak uh, ada customer service harus itu harus ada ya harus ada karena kenapa uh, apa ya bedanya di online sama di offline itu satu gini. Pak di misalnya contoh Pak di supermarket begitu di Surya gitu kan di Jogja orang melih barang deh ya tinggal pot beda harga terus ayah modelnya terus ketinggal gitu iya itu kan offline gitu kan contoh kita beli baju ke Jogja eh, beli baju atau beli celana ke Jogja beli baju eh datanglah ke baju gitu. Di, di tempat baju kan sudah tersedia patung, oh, kan gitu, dengan model oh gini ya, oh pasti modelnya seperti ini. Terus kita pilih tuh baju gitu kan, kita pilih baju. Nah, kita coba di kamar pas, gitu. Wah, bagus. Wah ini bagus nih, tapi asal kalitikan dan sebagainya gitu, keluarlah. Kita eh, cari pelayan, pelayan tokonya kan itu. Eh, teh atau A, punten ya anu ukuran L nanti bukan seperti nu model kill oh saya kedapak di antusan seberapa, ya kan seperti, itu. Oh, A A, A, seperti gitu. oh ini A, ada ukuran L nya, silahkan dicoba lagi. Nah itu tuh sebenarnya customer service gitu, nah, jadi customer service itu eh, siapa yang melayani, melayaninya, kondisinya seperti apa pelayanannya, itu kan, di Jogja satu disediakan contoh eh, contoh reviewnya dalam menggunakan patung media patung di kita di online shop mediakan foto satu dan berupa video kedua eh apa namanya karena kalau di Jogja itu bisa mengkamar pas gitu kan seperti itu tapi kan di online shop tidak bisa kamar pas gitu kan, nggak ada gitu kan. Maka di, di sana lah proses penjelasannya, gitu. Misalnya, eh, ini ukuran L-nya ada nggak? Oh ada, gan. Kita ready ukuran L, stok masih uh, ada gan sebelum stok kehabisan. Gitu ya. Jangan bilang stok jumlahnya sekarang enggak jangan. Stok kita stok masih ready, kan? E, segera agan-agan pesan supaya kita e, mempersiapkan produk ini buat agan karena produk ini e, lagi laris kan dengan gitu seperti itu takut kehabisan terus dia akan menanyakan bahwa e, ini nanti L nya L, L kecil apa besar gitu kan sebagainya e, atau misalnya L nya L fit atau gimana gitu kan. kita tinggal Eh, uh, apa namanya? Jelaskan secara detail, bahwa Ukuran uh, panjang uh, dadanya sekian, Kang, uh, gan baju untuk ini atau ukuran pinggangnya sekian, Kang. Coba agan uh, ukur ukurannya berapa, aku ingin. Ya, jadi kunci utamanya satu di customer service, kedua customer service itu mempunyai kondisi psikis dan psikologis yang baik yang kedua memahami dan mengerti gitu kan mengerti e, dan mengetahui produk yang dijualnya gitu. produk yang kita jualnya nah itu kunci utamanya ya karena untuk meyakinkan gitu kan untuk meyakinkan konsumen kepada konsumen bahwa produk kita yang bisa gitu ya oke paham kira-kira Halo? Salam, Bapak. Salam. Ada yang mau tanyakan dulu? Ada yang tanyakan dulu? Izin bertanya, Bapak. Boleh, boleh. Terkait untuk bagian promosi itu juga termasuk dalam tugas customer service atau bagaimana, Bapak? Atau okay. mirip? Customer service itu tugasnya menerima pelayanan. Eh, memberikan pelayanan artinya ketika ada orang yang bertanya atau konsumen yang bertanya itu tugasnya customer service kalau promosi itu tugas tugas tim yang lain maksud tim yang lain ini oke okay, contoh kita teman-teman sudah membentuk tim untuk promosi gitu kan tim promosi ya itu tugas uh, tim promosi dari mulai menganalisis uh, harga pasar menganalisis kebutuhan pasar, menganalisis model pasar, gitu kan, menganalisis tingkat daerah mana yang paling banyak mencari barang ini dicari, gitu kan, seperti itu. Itu tim tugas tim promosi. Promosinya seperti apa? Biasanya kalau online shop promosinya kita nggak buar guaran seperti offline misalnya ngirim-ngirim spanduk, eh, ngirim-ngirim brosur brosur dan sebagainya. Enggak. Kita promosinya teman-teman bisa menggunakan media lain seperti sosial media. Kita eh, teknik, ada dua teknik dalam promosi. Yang pertama teknik eh, berbayar. Yang kedua teknik gratis. Teknik berbayar seperti apa Pak? Kita bisa ngiklan kita pas, bisa uh, fasilitasi, eh bisa menggunakan fasilitas peng, pengiklan dar, atau advertising dari uh, sosial media. Seperti iklan di Facebook, iklan di uh, Instagram, iklan di Twitter. Uh, Pak, uh, kenapa harus di Facebook, Instagram, Twitter, dan lainnya? Sebenarnya bisa kita ngiklan di yang lain juga gitu kan. Tapi kita ngiklan itu di mana orang ada di mana tempat eh uh, uh, semua orang uh, berkumpul di sana dalam media online. Apa tempatnya yaitu sosial media dong gitu kan. Ya, Facebook kita lihat uh, banyak orang yang istilahnya Sering update status, kan? Gitu di Instagram sering upload uh, foto Instagram, gitu kan? Di Twitter juga sama, sering tweet Nah, itu tempat uh, interaksi antara manusia di dunia maya, gitu kan? Seperti itu. Nah, itu yang berbayar. Ada lagi, misalnya, uh, join sama temen atau orang lain yang memang uh, satu. Followernya bagus, misalnya endorse dalam hal ini. Dalam hal ini endorse, itu ya, followernya bagus kalau di IG, di Instagram subscribernya bagus, gitu di Facebook eh, tem temannya banyak gitu di, di media lainnya. Itu yang kedua yang gratis, gimana apa yang gratis? Nah, ini agak sedikit capek sih kalau yang gratis itu kita, kalau bahasa bahasa internetnya itu kita spam nah, itu spam kita bikin banyak akun apa namanya banyak akun Facebook Instagram sebagainya yang selalu mempromosikan produk-produk kita gitu Nah itu jadi apa namanya itu salah satu beda tim lagi gitu dengan customer set gitu ya. Nah, itu, paham ya kira-kira. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang menanyakan? Halo? Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo. Oke, okay. enggak ada. Oke. Okay. Yang pertama adalah tadi eh, mempersiapkan produk sesuai dengan permintaan pasar. Dalam hal ini sudah dianalisis harga pasarnya, kebutuhan pasarnya, gitu kan seperti itu kemana target pasarnya itu yang pertama di, di manajemen tas yang kedua mempersiapkan pelayanan yang baik gitu kan mempersiapkan pelayanan pelayanan yang baik dari segi eh, apa namanya segi eh, transaksi gitu kan yang ketiga nih apa kita produk sudah siap sudah sesuai analisis pasar sudah sesuai eh, kebutuhan pasar misalnya. Istilahnya produk kita ini siap bersaing gitu kan seperti itu. Yang kedua, kita sudah mempersiapkan pelayanan yang baik. Kita sudah mempersiapkan eh, sudah mempersiapkan apa namanya? customer service dengan eh kemampuan yang handal misalnya dalam hal pelayanan gitu kan. Nah, yang ketiga apa? Kira-kira. Ayo. Kita pernah sudah siap. Customer service sudah siap. Yang ketiga apa? Yang ketiga, ayo kawan-kawan. Halo. Saya harap teman-teman semuanya pada pada punya domain online semua kan ya. Itu beli, bel, sebentar saya nanya, itu beli pakai uang sendiri apa difasilitasi dari panitia KMI ini? Dikasih, Pak. Oh, apalagi dikasih, tuh. Sayang kalau setelah selesai ini, teman-teman dilurkan ke website gitu. Saya, Pak Ipan, punya banyak puluhan website juga, itu setiap hari dirawat terus gitu. Kalau teman-teman ini satu, gak dirawat, gak dimanfaatkan, gak dijadikan gitu sayang mencari. Eh yang terakhir apa nih? Inputnya kita sudah mempersiapkan produk sesuai dengan analisa pasar. Yang kedua yang kedua. Prosesnya, kita sudah mempersiapkan customer service yang baik, gitu kan? Yang uh, unggul, yang mampu meyakinkan konsumen dengan pelayanan yang baik. Nah, outputnya apa? Mungkin transaksi, Pak. Transaksi gimana nih? Transaksinya kayak proses akhir dari kan udah diinput. Nah. kan akhirnya itu transaksi dari penjual konsumen ke pembeli, Pak. Kayak yeah. pembayarannya. Nah. Oke, okay. bagus. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, kawan-kawan. Ada lagi? Oke. Yang pertama, proses transaksi. Ini poin ketiga ya. Poin ketiga, sub yang pertama. Proses transaksi. Bagaimana prosesnya? Tentu kita harus menyiapkan apa namanya tempat pembayaran gitu ya tempat pembayaran ketika kita sudah bisa meyakinkan konsumen tempat pembayaran bagusnya apa sih pak tempat pembayaran nah terkadang konsumen bung rugi gitu maksud bung rugi di sini adalah ketika transfer kapotong seribu deh So, perhitungan biasanya itu kan konsumen. Nah maka kita mempersiapkan alat pembayaran yang memang eh, apa namanya satu menguntungkan kita dan menguntungkan konsumen. Ya. Pak apa pak alat transaksi yang bisa menguntung? Nah kita bingung juga gitu kan. Termasuk saya juga bingung gitu kan. Apa sih media transaksi? Yang eh, satu minimal terugi lah gitu, saya potongan tra tra transaksi lagi gitu kan seperti itu. Nah. Eh, Pak, gimana kalau pakai dana? Oke, okay, bagus pakai dana gitu kan. Mungkin ketika ada misalnya, kalau transfer antar dana itu tidak ada potongan, Iya itu bagus. Tapi kan tidak semua konsumen menggunakan dana gitu kan. Itu pak gimana kalau menggunakan nomor kening ya nomor kening bagus itu kan e, tapi terkadang konsumen suka pilih-pilih gitu kan seperti itu nah makanya kita siapkan kalau misalnya menggunakan nomor kening itu e, kita usahakan punya banyak nomor kening ya lah apa banyak banyak tuing juga iya memang kalau dari segi efisiensi satu lebih efisien gitu kita mampu tapi kan konsumen tidak melihat efisiensinya kita gitu tapi konsumen melihat bahwa ah bung rugi gitu istilahnya gitu udah belinya segini ketika transfer ada potongan segini lagi gitu kan makanya kita siapkan beberapa nomor rekening. Usahakan cari nomor rekening yang populer. Eh, bukan nomor, penyedia rekening atau bank yang populer. Itu kan. Biasanya BRI, BNI, gitu kan, Mandiri, gitu kan. Itu kalau yang negerinya, gitu kan, perusahaan bank yang negeri. Yang swastanya biasanya Permata, BCA, terus apa ya yang swastanya tuh yang yang dua itulah gitu kan jadi kita mempersiapkan uh, akun rekening dari beberapa bank baik itu bank uh, negeri atau bank swasta kalau negeri, yang yang populer gitu ya yang setiap orang pasti punya gitu artinya bukan setiap orang pasti punya lebih banyak yang punyanya gitu maksudnya BRI kan hampir semua orang punya eh BRI, BNI juga sama. Mandiri juga sama hampir rata artinya eh setiap orang punya apa namanya? Bank negeri itu lebih 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 dominan dipilih oleh customer gitu kan. Nah, kalau yang swastanya apa ya? Kira-kira yang swastanya ya, yang terlihat populer aja. Kita analisis gitu, kita lihat. Wah, ini bang swastanya kebanyakan permata BCA gitu kan? Terus, apalagi eh, yang swasta tuh? Dan namun jarang, dan gitu kalau menurut saya. Eh, dan namun, terus eh, apa ya? Yang, yang banyak itu permata sangat... BCA. Nah itu. Kita juga memfasilitasi eh, uh, pembayaran via eh, uh, e -pemba internet uh, e-pay. E-pay e itu sejenis dana, OVO, gitu kan. Kalau di, di kalau di kita gitu dana, OVO terus apa lagi ya yang kayak gitu misalnya GoPay, gitu kan. Kita harus mempersiapkan itu juga. Eh, uh, Paypal, gitu kan. Paypal, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman uh, target pasalnya luar negeri, misalkan teman-teman memiliki Paypal. Gitu. Karena kebanyakan transaksi luar negeri itu menggunakan Paypal. Gitu, ya. Beda halnya lagi dengan seperti apa namanya seperti di platform e-commerce yang lain seperti Lazada, Shopee, Bukalapak kalau misalnya barang yang didatangkan dari luar pembayarannya itu sebenarnya oleh kita yang selaku penjual gitu. Nah, itu. Jadi persiapkan tempat pembayaran yang sekiranya eh, dominan atau sering dipilih oleh konsumen, gitu. Apa apa yang dominan yang sering dipilih? Ya tentunya uh, nomor rekening yang sama, gitu. Contoh misalnya saya punya BRI, wah ada nih uh, pembayarannya via BRI. Biasanya BRI dengan BRI kan gak ada potongan, misalnya kan seperti itu. Nah, jadi uh, usahakan yang dominan uh, dipilih oleh konsumen, gitu. Nah itu. Kita sudah mempersiapkan. Yang terakhir apa? Produknya sudah siap, customer sudah siap, alat pembayaran sudah siap. Yang terakhir apa? Mungkin pengiriman pak. Pengiriman. Oke. Okay. Kita uh, upayakan bekerjasama dengan perusahaan ekspedisi yang memang memberikan pelayanan yang bagus terhadap uh, pekerjaannya. Maksudnya pekerjaan di sini ada kita tidak bisa kita tidak bisa mengatur gitu. Kita tidak bisa mengatur uh, perusahaan ekspedisi. Pak, mohon kalau barang saya dikirim seperti ini, seperti ini, seperti ini. Enggak. Justru kita harus mengikuti peraturan uh, apa namanya? perusahaan ekspedisi gitu kan. Nah, ketika Barang sudah masuk perusahaan ekspedisi itu adalah tanggung jawab perusahaan ekspedisi, kan? Gitu ya, bukan tanggung jawab kita lagi sebenarnya, ya. Tetapi karena itu, barang kita belum nyam, tanggung jawab kita itu mempas, memastikan, gitu kan? Memastikan bahwa si, kon, si barang, si produk itu nyampe ke konsumen, tugas kita. Nah, tugas. Ekspedisi perusahaan ekspedisi bagaimana caranya gitu kan si produk tersebut nyampe dengan cepat dengan baik tanpa kurang satu apapun tanpa berubah satu apapun itu juga ekspedisi makanya kita nggak bisa ngatur Pak yuk wayana dibungkus nama ke uh, bubble plastik bubble atau pakai busa supaya enggak karena perusahaan punya perusahaan ekspedisi punya peraturan sendiri kita peraturan sendiri nah tugas kita hanya mengawal mengawal bagaimana si uh, produk sampai ke konsumen <San> Sorry itu di gimana ya nah tugas kita itu mengawal bagaimana uh, transaksi uh, barang kita nyampe ke perusahaan. Maka kita cari perusahaan ekspedisi yang memiliki nilai nilai bagus nilai penilaian konsumen yang bagus gitu apa pak ya itu terserah misalnya JNE, DNT, si cepat, Ninja Express misalnya kan gitu itu tergantung ya kita analisis pasarnya gitu tapi terkadang kita menurut kita bahwa misalnya JNN ini yang bagus. Belum tentu. Belum tentu eh, penilaian konsumen bahwa JNN bagus. Belum tentu. Gitu kan. Nah, maka pilihlah beberapa. Jangan satu beberapa perusahaan ekspedisi yang memang memiliki nilai renting yang bagus. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu adalah Eh, manajemen tahapan-tahapan eh, manajemen transaksi terkait eh, penjualan online. Oke, okay. misalnya Pak, kalau barang udah nyampe, itu kan barang udah nyampe, ternyata eh, barangnya ada kerusakan atau tidak sesuai dengan eh, keinginan konsumen atau tidak sesuai. Nah, itu sebenarnya kembali kepada proses ya eh, pelayanan gitu kan kembali kepada pelayanan dan manajemen produk bahwa apa jaminannya kita harus menjamin konsumen bahwa barang dikirim sesuai dengan keinginan konsumen satu yang kedua tidak tidak dikurangi dan tidak dilebihkan itu sesuai dengan eh, tercantum di eh, list produk kita gitu kan. Jika hal itu terjadi, maka sesuai dengan kemarin saya bilang wah kasih catatan jika nanti unboxing atau dalam membuka produk silahkan untuk divideokan atau dipotokan kan gitu seperti itu ya jadi untuk untuk meminimalisir kecurangan konsumen satu meminimalkan kerugian konsumen. Kedua, eh, mengakrabkan, mengakrabkan kita dengan konsumen. Ya bisa jadi nanti konsumen itu beli barang lagi ke kita, gitu kan, seperti itu. Dan feedbacknya yaitu memberikan penilaian yang baik ke kita. Misalnya yang jualan baju, eh, dan ini eh, apa namanya? Baju yang saya terima kancingnya kurang satu, misalkan gitu. Ini saya bukti videonya ketika mulai, e, apa namanya, mulai barang datang, saya buka, sampai saya lihat, sudah betul, ini e, apa namanya, dan ternyata kancingnya kurang satu. Nah, kembali lagi ke customer service. Oke, okay, Gan, e, kita ganti barang yang baru, ya, seperti itu. Kalau bisa mohon di kalau kalau misalnya ingin dikembalikan, mohon e, untuk dikirimkan ulang kembali, gitu kan seperti itu. Dan saya ganti dengan yang baru, seperti itu, ya. Jangan dikirim kancingnya, gitu. Kancingnya kurang, kancingnya yang dikirim itu enggak. Tapi yang resikonya itu, gitu ya. Resikonya ya kita kirim barang yang baru, gitu kan artinya di, di, manajemen waktu itu di manajemen transaksi eh, manajemen return barang gitu kan diusahakan return barang itu atau pengembalian barang itu diminimalisir bahkan atau bisa jangan sampai ada yang return maka apa supaya terjadi tidak ada return yaitu persiapan bahwa si produk itu yang mau dikirim tidak ada cacat satupun gitu. gimana kalau eh, ternyata yang bikin cacat itu maaf maaf itu ya, perusahaan ekspedisi itu ya tentu kita sama kita juga pas pengiriman kita dokumentasikan gitu artinya ketika hal ini terjadi gitu kan oh gan, dari kami sudah sesuai nih pesanan agan saya sudah plot barang agan saya plot sudah saya tempel di pesanan agan gitu kan seperti itu sudah saya ini sesuai ini sesuai ini sesuai ini sesuai gitu mohon maaf misalnya kendalanya dari mana nih gitu kan ini dusnya juga penyok nah itu berarti dari perusahaan ekspedisi gitu kan seperti itu kalau misalnya gimana kan ini bisa mohon maaf gan saya konfirmasi dulu sebentar dengan pihak ekspedisi gitu kan akhirnya ketika kita konfirmasi ketika ditanya Maaf Gan dari pihak ekspedisi itu kesalahan dari pihak ekspedisi kesalahan tersebut tidak di luar tanggung jawab kami kan seperti itu nah, jadi meminimasi itu ya itu gimana nih Gan dan sebagainya ke depannya mohon maaf ke depannya kami akan berbicara lagi dengan pihak ekspedisi untuk memberikan pelayanan Bekerja sama memberikan pelayanan yang baik terhadap konsumen kan gitu enakan kan seperti itu ya Nah itu beberapa uh, poin yang harus dipraktekkan oleh teman-teman ketika teman-teman sudah -teman siap dari segala hal gitu kan seperti itu Mungkin angan-angan kita wah produk kita konsumen kita udah udah punya analisis pasar kita punya customer service yang baik, kita punya alat transaksi yang bagus, gitu kan? Kita udah kerjasama dengan pihak ekspedisi yang bagus. Belum tentu produk kita akan laku, sebenarnya, gitu kan? Belum tentu produk kita yang dicari. Gitu kan. Bagaimana produk kita supaya menjadi yang bisa? Ya itu analisis pasar, gitu kan? Cara mempromosikannya, Cara mempromosikannya, cara mengiklankannya, gitu kan? Itu beda keilmuan lagi, gitu kan? Bagaimana kita bisa mengiklan supaya iklan kita target pasar, gitu? Yang bagaimana kita bisa uh, mempromosikan? Promosikan kita, promosi kita sesuai target pasar, gitu. Misalnya, uh, saya jualan baju, baju kemeja, cowok. Uh, untuk usia misalnya 20 sampai 30 tahun misalnya makanya kita bagaimana supaya baju kita kalau ngiklan targetnya ke orang ke lelaki yang umuran segitu nah itu ya kalau iklan itu beda lagi ya materinya oke jadi saya ke manajemen oke ada yang mau ditanyakan dulu atau ditanyakan lagi? Semuanya? Alhamdulillah jelas, Pak. Oke, jelas. Ya. Sebenarnya kalau praktek itu enaknya kita langsung ada barangnya, kita uji coba beli, transaksi, dan sebagainya. Itu enaknya seperti itu. Tapi ya karena website teman-teman belum sepenuhnya siap, yang kedua kita karena via daring sebagainya, terus ya, saya hanya bisa memberikan beberapa poin yang biasanya dipraktekan oleh apa namanya pelaku e-commerce gitu kan. Silakan di STKIP ada beberapa dosen yang memang bergelut di bidang itu setelah materi ini setelah pelatihan ini selesai saya kira teman-teman tidak stop tidak stop untuk mencari referensi referensi Bagaimana mencari kiat-kiat menjadi apa namanya memiliki toko online yang istilahnya yang laris lah seperti itu ya jadi coba konsultasi misalnya ke Pak Asep Pak Ipan atau ke yang lain banyak loh di bahkan staf dan karyawan di ESKA itu juga ada yang berbuat di itu ya cari referensi cari buku eh, kiat kiat sukses dalam gitu ya seperti itu ya oke paham kira-kira teman-teman Waalaikumsalam. Latihan lebih. Suaranya kemut, Pak. Sebelum saya tutup, sebelum saya tutup, ada pertanyaan lagi? Insya Allah, cukup, Pak. Oke, okay, cukup semuanya teman-teman cukup. Oke, okay. uh, teman-teman bisa bisa ngobrol dengan saya di luar ini uh, via WA atau bisa teman-teman menghubungi yang lebih expert gitu ya uh, dari saya uh, banyak seperti Pak Ipan, Pak Asep, terus siapa lagi ya Bu Hilda juga sama terus siapa lagi ya yang saya tahu yang mereka bergulut di bidang uh, e-commerce itu. Pak Ipan, Pak Asep, Bu Hilda, terus banyak lah coba teman-temannya. Saya referensi-referensi supaya teman-teman lebih siap lagi, gitu kan? Itu aja. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, pertemuan kita sampai di sini. Bila hiti sabil Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.